Okay, pertamanya saya rakamkan ucapan terima kasih kepada pemberita yang dapat hadir ke dalam pelancaran ya, soft launching bagi program Karnival Usahawan Asli yang akan kita adakan pada 24 sehingga 26 Jun di Bulatan Sultan Azlan Shah, Aman Jaya, Meru, Ipoh. Dan kesempatan ini sebenarnya kita menganjurkan setiap masa sebelum ini, tetapi disebabkan pandemik COVID-19 kita telah selama 2 tahun kita tak dapat menganjurkannya, dan insyaAllah kita akan teruskan kembali Karnival Usahawan Orang Asli ini. Dan karnival ini tidak lain tidak bukan bagi kebertanggungjawaban kita terhadap masyarakat orang asli, bagaimanakah kita nak majukan mereka jauh ke depan. Dan daripada untuk kita memajukan ini, salah satu langkah kita mempunyai agak ramai juga usahawan-usahawan orang asli. Kita mempunyai berbagai-bagai bentuk perniagaan yang dilaksanakan oleh orang asli, termasuklah produk kecantikan, dandanan, makanan dan juga kraftangan. Dan ini yang kita nak ketengahkan supaya mereka boleh jauh ke depan. Walaupun ada yang dah jauh ke depan dan ada yang sampai ke peringkat internasional yang telah ditirah oleh negara luar pada mereka, tetapi itu golongan kecil. Tetapi golongan besarnya kita nak lebih ramai lagi terlibat dalam Karnival Usahawan Orang Asli pada 24 sehingga 26 Jun ini. Kita melibatkan lebih kurang dalam 50 orang usahawan. Dan ini memang yang kita pilih, yang boleh kita ketengahkan, dan kita akan cuba selebih itu di masa-masa mendatang. Dan seperti saya lihat sebentar tadi, walaupun ada sedikit booth yang disediakan di bawah tadi, saya nampak mereka ini boleh jauh ke depan sebenarnya masyarakat asli ini. Dan masyarakat asli kita lihat pada hari ini mereka dah jauh pandai daripada terdahulu. Sebab itu kita nak mereka boleh bersaing dari segi pendidikan, ekonomi dan sebagainya, supaya mereka tidak ketinggalan. Dan sebagaimana yang mereka juga pandai menggunakan perkataan seperti berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dan hari ini kita nampak mereka boleh. Dan dari segi pendidikan pun mereka dah nampak jauh maju daripada sebelum ini. Dan contoh-contoh pun kita dah ramai yang ada dari segi golongan profesional dan masyarakat orang asli. Jadi karnival inilah yang mungkin boleh kita ketengahkan kepada mereka, dan kita membantu dari segi, ada juga membantu dari segi bentuk grant pada mereka. Jadi ini yang kita nak tengok, melihat lebih jauh ke depan kepada masyarakat orang asli. Kita sebenarnya penganjuran kita pada 24 sehingga 26, iaitu selama 3 hari ya. Selama 3 hari sasaran kita tak kurang daripada 5,000 ke 6,000 lah kehadiran. Dan kenapa kita letakkan di Bulatan Sultan Azlan Shah, Aman Jaya, kerana itu tempat yang boleh memberi perhatian kepada orang ramai. Dan dan saya percaya sebenarnya bila orang dengar saja Karnival Usahawan Asli, dia satu kelainan. Biasa kita buat di sini ya, di sini dalam kawasan persekitaran bangunan ini. Dan kehadiran pun ramai sebenarnya, daripada Arab sendiri pun, daripada Arab, orang putih pun dapat bersama di sini. Dan kita letakkan di Aman Jaya Meru ni, saya percaya kawasan yang beri perhatian. Dan dan kalau kita sebagai contoh, kita dengar satu kelainan atau Karnival Usahawan Orang Asli, sudah pasti kita nak tengok apakah karnival itu. Dan ini yang sebenarnya yang kita nak supaya boleh dipromosikan kepada orang ramai tentang perniagaan orang asli. Daripada 50 usahawan itu, berapa sebenarnya usahawan keseluruhan? Keseluruhan ini ramai. Yalah, ramai usahawan asli, ramai. Daripada 50, semua orang asli. Semua orang asli. Keseluruhan data dia. Tapi saya tak dapat data ni sebenarnya.
InsyaAllah nanti KP 510. Ha, 510 dari segi keseluruhan usahawan orang asli. Okey, kalau pandangan yang baik dan KP saya, Ketua Pengarah Puan Najah Safiah kata mungkin kita masih boleh masukkan slot tersebut. Ya, sebagai pandangan tersebut. Terima kasih. Datuk Sri, yang diperuntukkan 2 juta ni untuk usahawan asli in for the whole Malaysia or specific region? Keseluruhan Malaysia. Tapi itu untuk usahawan saja ya. Bukan termasuk lain-lain. Untuk tahun ini.